Ooh, wow. Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel Mr. Febri Hobi. Pada video kali ini, Mr. Febri ingin unboxing. Ini sebenarnya bukan paket yang datang jauh. Sebenarnya paket benar. Ini tempat Mr. Febri sama yang ngantar paket ini sebenarnya deket. Tapi dia kasih ini, teman Febri kasih buat apa, buat review ya. Dia WhatsApp Mr. Febri, dia kata, "Hello Mr. Bro, kapan ada waktu?" katanya. "Oke, hari ini ada waktu free tadi siang." Jadi ketemu tadi siang di salah satu restoran terkenal di sini. Ambil paket ini, saya bilang, "Ini paket apaan?" "Ada aja, nanti aja kamu buka," katanya, "buat unboxing-nya." Buat unboxing habis itu buat di review juga, katanya. Item-item di sini item-item langka, item-item yang kece, bagus, dan yang pasti kalian enggak akan bisa ketemu di mana-mana seller ataupun jarang ketemu di mana-mana seller, katanya gitu. Jadi ini dia. Makanya ini tengok suratnya pun enggak sampai habis ya. Jadi kayak setakat satu ini biar dibilang biar kejutan gitu. Katanya biar ada video unboxing-nya katanya. Oke, jadi terima kasih buat teman Mr. Febri namanya Bro Jeff Chen ya. Bro Jeff Chen yang sudah kasih ini barang ya. Bukan kasih pinjam barangnya buat unboxing dan buat review karena barangnya kece-kece ya. Nih, lumayan besar nih tuh. Ini kepala Mr. Febri yang kotak. Hampir double-nya nih ya, oke? Jadi kita langsung aja lihat apa aja sih yang dikasih buat reviewnya, oke? Tunggu satu lagi, oke? Buat kalian yang baru untuk channel Mr. Febri Hobi, jangan lupa ditekan tombol subscribe button-nya bawah sini, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru pada Mr. Febri Hobi. Jadi kita langsung aja buka yuk. Oke, ini dia. Nih, kita langsung aja buka, gampang sih karena dia serotipnya nggak full. Ini pakai kotak bekas ya, nih. Oke, oh, tuh baru dapat. Buka, oke? Simpel aja sih dia packingnya. Udah kebuka karena dia bilang buat surprise, buat kejutan, oke? Oke, jadi ini dia kotaknya. Apa aja sih ini? Wow, banyak sekali isinya. Sudah ada Tommy Tech ini. Apa ini? Wow, Tommy Tech skala 1 berbanding 80. Wah, kecil sekali ini. Wow, mantap, ini baru satu item. Satu item kita keluarin dulu sini. Apalagi ada, wah, banyak-banyak ini ya, biar kayak benar-benar unboxing kayak gini. Keren banget nih, niat banget kasih buat review unboxing ini tuh. Keren banget tuh. Oke, okay. Yang kedua, apalagi ada, wow. Ada lagi nih yang kedua, berarti dia ada dua nih. Pada dua nih, banyak banget nih. Tuh, 180 juga tuh, 180 skalanya. Cakep sekali ini dia, oke. Habis itu kita buka lagi, apalagi yang ada di sini. Nih, kotaknya banyak. Apalagi sini. Wah, ada apa ini? Ada mobil Adidas. Wah, ini bukan sepatu, ini mobil Adidas. Apa nih? Oh, Tarmac Works. Wah, ini baru dua, baru tiga. Wow, kece badai ini, kece badai. Oke, nanti kita akan review satu-satu ya. Setelah apa lagi? Wah, ada juga LB lagi. Tapi ini dia bilang udah di custom LB-nya, jadi ada sedikit keunikan. Mau tahu? Nanti kita lihat apa aja yang diubah sama ininya, oke? Okay? Ini baru 3, baru 4. Apa lagi? Wow! Ada Tamiya nih. Tamiya nih. Tamiya GT. GT Racing ya, GT Racing nih. Keren banget. Ini apa nih? Oh, ini Skalsonic R34 tuh. R34 nih. Keren banget ya. Apa lagi yang ada? Oh! Wah, akhirnya ada tiny truck yang misalnya punya sendiri belum sampai, jadi masih tunggu ini dikasih pinjam ya. Jadi ini sudah dibuka tuh, oke, saya pinjam. Jadi ini dia tiny tow truck-nya ya, nanti akan di review juga. Nah, apalagi ada, wah, apalagi di banyak nih. Wah, ada Kyosho, akhirnya misalnya bisa review Kyosho. Ini langka juga ini ya, karena warnanya dia warna chrome warna bodinya ya. Nanti kita akan review juga nih, keren banget ini, juga udah lama sekali. Ini series yang langka juga ya, warna juga langka tuh, warna chrome. Oke, okay. Habis itu apalagi? Oh, kosong sudah, sebagian sini kosong. Kita bagian sini apalagi ada? Wah, masih ada lagi ternyata. Wah, ada mobil-mobil custom nih, satu mobil custom yang satu. Justru ada lagi nih. Wah, ada apa nih, minivan? Oh, dua. Wah, keren sekali. Apalagi, oh, ada 6 mobil custom. Tadi ada 2, tinggal 4 di sini. Nih, ada Fugus.
Wah, ada Fugus ya, 3. Lagi ini ada, wah, ada Datsun Fugus, apa Datsun Veledi, Nissan Veledi ini, Datsun Veledi ya, nih custom juga, nanti akan di review customnya. Apa lagi? Wah, ada 620 Nissan, Nissan Datsun 620 custom juga, keren sekali ini. Nanti kita review juga ya, nih, ini custom juga. Apa lagi? Wow, wah, ini yang pasti kalian tunggu nih, F-nya ini, teman nih. Keren banget nih F-nya nih. Tuh. Cakep. Nanti kita akan review ya. Semuanya akan di-review satu-satu. Oke, apalagi ini? Wow. Yang terakhir. M2 apa nih? M2 apa ini? M2. Ini Mr. Pepe pertama kali review M2 di channel ini kalau bisa ya nih dia. Tuh. Tereng. M2 daripada dan series Skyline-nya. Ini Skyline Hakko. Ada lifternya, ada ban serepnya juga, ada apa kayak ada stand bawah ini, keren banget ya. Ini series yang limited, harganya kalau di Malaysia di sekitar 55 ringgit ya, 55 ringgit kalian bisa dapat mobil satu, bisa dapat lifter, case tempat-tempat kayak ini keren banget sih, pokoknya udah murah banget ini dia. Cakep sekali. Jadi itu aja ya hasil unboxingnya pada video kali ini.